proses scouting untuk persiapan event IOX Andalas 2019. Proses scouting ini adalah proses awal di mana semua kendaraan kita akan periksa, terutama untuk kaki-kaki. Sekarang lagi proses untuk mengangkat mobil untuk mengetes kekuatan daripada wings depan dan belakang serta melihat kondisi kaki-kakinya. Kalau ini sudah selesai, maka kemudian proses berikutnya kita akan mengecek spare part dan kemudian pengecekan terhadap logistik yang dibawa untuk perjalanan selama kurang lebih 16 hari. Brother lama, bayangin aja zaman dulu dokter ya beliau ini jarang lah ya, jarang banget ini yang emergency apa? Ambulans. Satu-satu apa nih? Jadi kalian mesti kalau kayak gitu nih belajar nolong diri sendiri. Itu dulu ya, diri sendiri dulu. Boleh lah. Minta lah alamatnya. Oh, Bapak Samsir. Itu bisa dari Bapak Samsir. Bapak Samsir kan dirinya. Iya dong. Gue liat lo di TV masuk gitu-gitu. Buset, gue kalau pengen. Ini memang gimana? Bilang kalau digigit ular lagi lo. Oh, itu yang susah. Kalau ularnya nggak berbisa, nggak apa-apa. Kalau digigit ular, lo balas. Iya, itu. Kalau ular lagi. Kalau ularnya nggak berbisa. Digigit lagi ya? Digigit lagi ya. Aduh, kangen banget. Masih sakit jiwa. Siapa yang nggak kenal dulu? Oh. Dia ini dari samping. Ketua ahli bedah Indonesia. Wow, bayangin. Sakit jiwa. ini pasiennya mana? Wah, enggak, kita enggak jadi pasirnya, jangan. Janganlah. Jadi berarti saya sehat-sehat aja. Soalnya kalau gua ngobatin pakai pisau. Gua selalu ngikutin lo di TV. Ya, makasih. Dia pakai CJ7, versi militer. Dulu sih kita standar ya, paling pakai selajar ya. Ya, udah gitu mulai baru pakai ini. Mulai pakai apa namanya? Somber kali ya, kepala mata. Somber pakai. Ini juga pakai cuma 3-3 aja, Bu. Iya, cukup lah. Cukup. Buat enjoy. Ya, nikmatin lagi ya. Ini benar lupa loh. Tapi gantengnya enggak hilang, benar. Orang ganteng. Ini zaman now. Masih jadi playboy. Kayak lu kagak aja. Masih jadi playboy. Kayak lu kagak aja lu. Yang playboy mana? Ini. Oh dia. Yang playboy ini. Ya ini. Aduh. Gila. Kemana lu? Tadi barusan itu mobil leader itu dilihat oleh pejabat-pejabat semua, dia kaget itu mobilnya leader gagah banget. GK Win GP100 pakai ban pada ekstrim, aku udah bilang ini kalau aku kenceng banget, yang aku takut tau nggak
Yuma ketinggalan di belakang. Itu ngeri aku. Iya, dia bisa kan nyusul aku di depan. Dia kalau enggak hati-hati kalau ketinggalan, aku mesti balik lagi nari-nari Yuma itu. Iya. Susah gitu. Oke, Pak. Kenalin, Pak. Kenalin, Pak. Ini, Pak. Ini Pak Yoyo. Ini yang punya hajatan. Aduh. Jadi aku bilang, aku udah pakai itu. Yang aku khawatir, aku nggak khawatir warna masihnya kan pakai JK. Aku kan pakai JK. Ini yang khawatir tuh Yuma. Oh, Yuma. Ketinggalan dia nanti. Jauh. Mas Absir, ya. Itu dari tunggu itu sama pesertanya. Iya, enggak. Ini bukan masalahnya, ini kan problemnya ini. Aku pakai JK. Pak Yoyo pakai JK. Yuma kan enggak. Enggak. Nanti ketinggalan dia nanti. Oh, pasti. Nah, itu. Pasti ketinggalan. Apalagi Mas Absir yang bawa. Iya, susah. Pakai ban akselera lagi. Iya. Aduh. Lewat semuanya. Susah tuh. Yuk. Susah dah ya. Si Yuma pakai vulkanizer lagi. Aduh, susah tuh. Untung Yuma. Gua yang akan gua pakai di Andalas. Tapi gua coba jauh lebih memperbaiki daripada sebelumnya. Sebenarnya ini gua ciptain mobil ini memang untuk off-road berat. Karena bodinya udah ada aluminium, bodi depan fiberglass. Jadi udah gua entengin semuanya. Tapi intinya suspensi hampir sama. Depannya double shock. Suspensi yang udah pakai EBAH depan belakang lift up 2,5 inch. Nah, tapi yang lebih harus diketahui adalah mesinnya pakai Cherokee tapi karburator. Nah, itu yang perlu. Karena apa? Gua nggak mau bermasalah dengan injection karena banyak ecu, banyak kabel-kabel elektronik yang lain. Ini. Oke, bisa lihat sendiri ya, karburator. Dan gue bikin sesimpel mungkin. Karena masalahnya kita berada di hutan yang kemungkinan spare partnya gak ada persamaan dengan orang lain. Ataupun kalau kita bawa mobil yang high tech, lo mau bawa bengkel ke dalam hutan, gak mungkin kan. Nah, sekarang ini adalah gue bikin sesimpel mungkin. Sampai kopling pun gue nggak pakai hidrolik lagi, gue pakai kabel. Kenapa? Supaya gue serapnya kabel. Cuman gue punya 2 biji kabel udah bisa gue taruh, mengurangi minyak rem. Karena minyak rem itu biasanya buat kopling sama buat rem. Jadi berhubung ini ada rockernya, jadi rocker ini kan mempergunakan minyak rem sama. Jadi kan kita berebut nih. Minyak nih direbut sama tiga, makanya dikurangin sama gua. Yaitu koplingnya menjadi pakai kabel supaya lebih simpel, nyetelnya gampang, perbaikannya gampang. Kalau lokal karena hidrolik originalnya ya gua nggak bisa ngerubah dulu sementara karena waktunya nggak cukup. Sebenarnya gua bisa rubah dengan air locker, cuman udah tetap hidrolik ya. Jadi udah itu, ini juga apa namanya. Master rem juga sama, kembali lagi tadinya mau manual. Dan yang lebih ini lagi selang ini gue bikin dari sini. Memang ini spesial khusus dia dilahirkan untuk kendaraan hot rod. Jadi bentuknya udah kita bentuk sesuai kita mau. Nah serep yang cuma tinggal punya karet sepotong-sepotong ini, berarti kita cuma punya serep sepotong ya, kita tinggal potong-potong. Jadi untuk memudahkannya ya kan, orang kadang-kadang bingung kan, kalau mobil biasa dia harus punya selang radiator yang tekuk satu di bawah, tekukannya lain. Nah ini udah cuma punya segini aja, atas bawah. Jadi itu yang mempermudah lagi. Ban udah pakai produksi dalam negeri dan keren.
Wah, udah jangan banyak ngomong lah. Ini mobil udah siap klut. Yo, gua pokoknya yakin beres buangnya. Oh, hey. Foto mana? Yang serius ini. Put.
Ya, lahar. Ya, oke. Okay. Nah, baju kota. Jangan ini kalau disuruh, yang disuruh aja, kalau enggak gitu. Turun. Udah, turun kan? Ya, udah, oke. Okay. Yuma jurang berdiri begini ngewin putus Yuma jatuh ya toh ya toh kalau Yuma jatuh gak apa-apa mobilnya ya rusak bener ya ini gak lolos nih ini gak lolos nah. Ya. Winnya lolos sektornya gak lolos gak bisa ya. Gimana? Ya mesti digedein 3/4 oke okay? Ya udah ya belajar sekarang belajar ya iya sekarang cari apa lah ada pinjam gimana pinjam juga ya ada di dalam kayak kalau jangan lurusin nak ya ya tadi ya nampol di pojok apapun jangan mau ya ya nggak bisa itu apa lah udahlah ini kan bisa kita tidak kita nggak bisa nggak bisa pojok nggak bisa nggak bisa mau dipujuk nggak bisa lolos nggak lolos ini hanya bahasa basi aja lah ini aslinya bukan di sini bukan itu ya udah tujuin kalau udah ada aku lihat dengan mata kepala aku sendiri baru lolos oke 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 nggak hard feeling kan oke kan nggak baper kan bapak juga nggak baper kan nggak teman-teman nah, yang benar ini gini yeah. Kalau beli sekel yeah. Jangan cari yang murahan oh enggak ini tidak di yeah. Mobil kalau murahan itu bahaya pasti okay. Bisa-bisa okay. Itu dari plastik okay. Ini besi beneran ukurannya okay. Ya ada WLL yeah. Nah Aryanya tahu gimana Yuma enggak oh. Tahu iya tadi kan ya, modalin dikit lah kalau mau off road. Nah, udah oke okay, kan? Udah oke okay, ya. Temen, ya, kan? Ya udah oke okay, kan? Ya lulus. Okay. Ya udah. Ya. Kali-kali gitu ya. Oke, okay, ya, ya. Ya, terus jangan yang lain jangan nakal-nakal. Oh enggak, tenang aja. Ah gila. Gideon doang gua enggak dilolosin. Gila, benar Gideon. Akhirnya lolos juga kan? Oke. Okay. Jangan lupa nonton Airwreck Andalas di 1000 mile. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mantap.